Ya, pemirsa, seorang perempuan warga desa Tungkaran Banjar, Kalimantan Selatan tercebur sumur sedalam 20 meter. Upaya evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Tahap evakuasi untuk menaikkan korban. Pemirsa, inilah proses evakuasi perempuan warga desa Tungkaran yang tercebur sumur sedalam 20 meter. Belum jelas penyebab ia tercebur ke dalam sumur di rumahnya. Petugas gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Petugas juga harus bekerja cepat namun ekstra hati-hati untuk menyelamatkan korban yang mulai kehabisan nafas. Setelah beberapa saat, petugas pun berhasil mengevakuasi korban. Korban lantas dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis. Awas tali-talinya.